Siapa dah ini malam-malam ngechat? Apaan sih? Nggak jelas banget. Nggak jawab aja susah amat. Mampus loh. Kenzo. Bruh. Yaelah, ujung-ujungnya minta save. Halo Besti Besti. Hei Cik, lo yang ngasih nomor gue ke Kenzo? Hah? Enggak, bukan gue. Jangan bohong lu. Terus kalau lo bukan lo, siapa lagi yang ngasih nomor gue ke orang lain? Iya, emang kenapa sih? Soalnya dia spam gue mulu minta nolong. Jadi ya udah gue kasih. Harusnya lo isin gue dulu dong, main ngasih aja. Iya, maaf. Emang dia ngechat lo apaan? Gak ada sih, cuma minta di save. Kayaknya si Kenzo suka deh sama lo, Fer. Jangan mulai lo. Awas lo, ntar jadian. Tahu ah, nyebelin banget lo pada. Canda. By the way, gimana ya kabarnya saya? Iya, dia nggak pernah ngabarin kita. Kayaknya nomornya udah ganti, karena kemarin gue coba hubungi tapi nggak aktif. Parah banget sih saya, ganti nomor nggak ngasih tahu. Apa jangan-jangan dia udah lupain kita lagi? Atau dia udah punya teman baru di sana? Pastilah, terus lo masih nggak punya teman di sana? Introvert dong. Iya sih, tapi gue masih berharap sih ya pulang. Udah lah, gak usah dipikirin, ntar lagi masuk. Baik, materi kita sampai di sini saja, besok kita lanjutkan. Dan Ibu mau menginformasikan bahwa minggu depan kalian sudah ujian kelulusan. Jadi Ibu berharap kalian semua belajar yang benar dan bersungguh-sungguh. Karena ujian ini akan menentukan apakah kalian lulus atau tidak. Jadi kalau kalian mau lulus, belajarlah yang rajin, oke? Baik, Bu. Baik, kalau gitu Ibu permisi. Gak keras ya, minggu depan kita udah ujian. Terus belajar yang rajin sih ini. Gimana kalau nanti pulang sekolah kita belajar bareng? Boleh tuh, kita belajar di kafe aja biar enak. Setuju, pulang sekolah ya. X tambah 2X sama dengan 90. Terus? 3X sama dengan 90. Nah, X-nya itu sama dengan 90 dibagi 3. Hasilnya 30? Iya. Berarti sudut BOC 2X sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60. Berarti jawabannya 60? Iya. Oh, gue paham. Terus bagian A itu siapa? Se ya? Se, ini loh. Sumpah, ini gue gak mimpi kan? Se! Ini di kafe, Ge. Banyak orang yang lihat. Kok lo bisa di sini? Bisa dong. Ceritalah. Jadi... Oh, jadi bokap lo pindah ke Indo lagi? Gak capek apa bokap lo pindah-pindah mulu? Terus lo sekarang sekolah di mana? Masih di Amerika? Enggak dong, gue pindah ke sini lagi. Di SMA Sakura? Iya. Emangnya masih bisa ya? Kan kita udah mau ujian, biasanya udah gak bisa. Ya, buktinya masih bisa. Syukur deh kalau udah balik lagi, kita kangen banget sama lo. Gue juga, rasanya sepi banget di sana gak ada kalian. Emang lo gak punya teman di sana? Punya sih, waktu gue pertama masuk sekolah, gue sekolah sama mereka. Mereka baik banget sama gue. Mereka pinjamin gue buku, terus kita bareng-bareng ke kantin. Pokoknya semuanya bareng deh. Namanya siapa? Namanya A. Entar, nyokap gue nelpon. Halo, Ma. Kamu di mana? Ini lagi di kafe sama teman-teman. Udah sampai ya? Iya, Ma. Dari tadi malah. Aku nemen teman-teman dulu. Ya udah, kamu jaga diri ya. Mama sama papa lusa bakal nyusul kamu. Iya, Ma. Mama juga jaga diri ya di sana.
Mau tutup dulu ya teleponnya. Love you, sayang. Love you too, Mom. Jadi lo pulang sendiri ke Indo? Enggak, gue bareng seseorang. Seseorang? Siapa? Kepo ya. Hey. Kita tahu aja sih, cowok. Iya. Ah, apa dia? Kan, cuma teman. Teman apa deman? Kasih tahu enggak? Lu bikin kita keponya. Ntar aja gue kenalin. Gimana orangnya? Ganteng? Lumayan lah. Oh, calon ini mah. Calon, calon, calon apaan? Calon imam. Yah, kita pisah. Pisah? Maksudnya? Gue sama lo ruangan 1, saya ruangan 2, terus Fir ruangan 3. Yah, kok gitu? Gak apa-apa deh, yang penting gue satu ruangan sama lo, Fir. Ntar bagi contekan ya. Ih, enak aja lo, mandiri bos. Hah, pasrah aja, Cik. Oh, atau lo bisa pakai mata di cap-cip-cup? Ntar gue pakai jurus mata batin gue buat ngeliat jawaban lo. Hah, bisa tuh. Eh, Sek. Lo satu ruangan sama Algra? Iya kah? Iya. Waduh, gimana nih? Udah sih, emang apa? Di kelas itu bukan cuma gue sama dia doang. Jadi lu semua santai aja. Good. Baik anak-anak, hari ini ujian kita adalah ujian matematika. Duh, soalnya susah banget lagi. Ini dikali dulu apa dibagi ya? Nih. Makasih. Baik anak-anak, waktu sudah habis, silakan kumpul kertas kalian masing-masing. Udah habis? Tuh, gue belum ngerasa 10 lagi. Gue jawab ngerang aja lah. Gue jawab apa ya? Yaelah, masa cuma gitu lo langsung baper sih? Yang bilang gue baper siapa? Serius nih lo gak baper? Terus tadi kenapa ceritanya senyum-senyum? Pasti ceritanya pakai perasaan kan? Kan sih enggak ya, kan udah bilang gue udah move on. Udah deh, gak usah dibahas lagi. Dih, lo duluan yang bahas. Guys, gue duluan ya, my boyfriend udah nungguin tuh. Hati-hati. Halo, Pa. Kamu di mana? Papa udah di depan sekolah kamu nih. Loh, Papa jemput? Iya, kebetulan Papa lewat sini, jadi sekalian jemput kamu. Udah cepat kamu keluar sini. Iya, Pa. Cika keluar sekarang. Eh, guys, boleh dijemput bokap nih. Gue duluan ya. Yoi. Yaudah, sana cepet. Lu gak dijemput? Enggak, gue nebeng ya. Yowes lah, naik. Apa sih? Kok gak bisa nyala? Kenapa? Gak tahu, kayaknya ini mogok. Ya udah cek dulu. Ini apanya dah yang masalah? Gimana? Lo tahu cara baikinya? Ya enggak lah, lo kira gue montir. Terus gimana? Kita naik taksi aja lah pulangnya. Emang ada taksi? Ada lah, masih sore juga, belum malam. Halo, kenapa? Lo di mana? Ini gue di sekolah. Lah, belum pulang? Belum, ini gue mau pulang. Ya udah, lo tunggu di situ, gue jemput. Udah, gak usah, gue bisa pulang sendiri. Lo gak pakai kendaraan sekolah, terus lo mau pulang pakai apa? Udah, lo tunggu di situ, gue tanya sekarang. Udah, gak. Siapa? Kok suara cowok? Lo yang gue cerita waktu itu. Oh, jadi dia mau jemput lo? Iya. Yakin nih, cuma teman. Ih, yakin lah, dia cuma teman gue. Udah, lo mau ikut gak? Hah, enggak, apaan? Ntar gue jadi nyamuk. Yakin gak mau ikut? Ntar lo pulang lagi apa? Mobil lo masih ngambek noh. Oh iya ya. Ya udah deh, gue ikut. Ya udah yuk kita tunggu di depan. Ntar mobil lo suruh orang aja buat ambil.
Ayo masuk, sorryan gue lama. Gak apa-apa, gak lama kok. Sep, kok di depan sih? Terus gue gitu di belakang sendiri. Kalau kita di belakang berdua, nanti kesannya dia jadi supir. Terus lo naik. Oh iya, nyokap lo tadi telepon gue. Katanya dia di bandara. Serius? Bukannya besok? Iya, katanya kerjaan nomoran udah selesai. Jadi pulang hari ini. Tapi kok mama gak telepon gue sih? Malah telepon lo? Dia mau kasih lo surprise. Sebenernya tante ngarang gue buat kasih tau lo. Terus ngapain lo kasih tau gue? Lo kan tahu, gue gak bisa rahasia-rahasiaan sama lo. Iya. Iyalah, rahasia apa coba yang gue gak kasih tau? Ya mana gue tau lah, itu kan rahasia lo. Mereka ini udah lama temenan apa gimana sih? Kok kayak kerap banget? Kalau udah lama kok saya gak pernah cerita? Eze, bentar lagi kan Ramadan, kita rancangin bukber yuk. Wah, kayaknya seru tuh, gue boleh ikut gak? Maaf ya, ini khusus cewek, berhubung lo cowok, dia tidak memenuhi syarat. Gak apa-apa deh ikut, lebih banyak lebih seru tau, iya kan? Nah, bener banget. Lagian gue tinggal sendiri, jadi nanti gue buka posenya juga sendiri. Gak enak tau buka pose sendiri, enaknya rame-rame. Gimana, gue boleh ikut kan? Ah, terserah. Thanks ya, Sek. Kok gue? Makasih ke dia, noh. Makasih ya, Bang. Gak sekalian panggil Om. Kok lo panggil dia Bang sih? Dia seumuran kita ya, Ge? Iya, Kak. Tapi dia kayak kakak-kakak yang udah kuliah. Tapi gak Bang juga lah. Dia punya nama. Nama dia Arzan. Ya udah, makasih ya, Arzan. Udah nganterin gue. Hati-hati di jalan. Bye, Fer. Dia teman lo? Iya, namanya Ferin. Gue gak nanya namanya. Dih, terus kenapa lo nanya? Suka lo? Cantik sih, tapi gak ngeselin. Dia emang gitu orangnya, rada ngeselin. Dikit. Oh iya, lo udah mutusin mau kuliah di mana? Gue kuliah di sini. Lo udah nemuin univnya cocok? Belum, gue nungguin lo. Nungguin gue? Lo mau satu kampus sama gue? Iya, kenapa? Ya, gak apa-apa sih, terserah lo. Nanti kita bareng terus berangkat ya, mau gak? Ya, kalau keterima. Untuk acara malam nanti, kita akan adakan prom night atau malam kelulusan. Jadi diharapkan semua datang dan memakai pakaian cantik dan ganteng ya. Prom night ini kita adakan untuk merayakan kelulusan siswa-siswi SMA Sakura Angkatan 2023 dan 2024. Untuk rangkaian acaranya berupa pembukaan acara, pesta dansa, pemilihan peserta dengan kategori busana terbaik, penampilan band dari salah satu perwakilan kelas, makan malam bersama, dan yang terakhir ucapan perpisahan serta penutupan acara. Dan acaranya dimulai pada pukul 7.00 sampai selesai. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi panitianya langsung ya. Terima kasih. Eh, pulang sekolah nanti kita cari baju yuk buat nanti malam. Gue gak punya baju nih buat dipake. Yuklah, gas kan. Mau kapelan gak? Boleh tuh, kita kapelan model aja. Buat warnanya pilih sendiri. Oke, ntar gue jemput ya. Eh, Mai, nanti teman gue cari baju ya. Pokoknya gue mau tampil cantik di promen nanti. Biar gini pangling liat gue. Lo harus lebih cantik dari si Vio. Lo juga harus cari tahu si Vio pake baju apa. Biar lo bisa cari yang lebih mewah. Oke, kita lihat mereka mau cari baju di mana. Wah, cantik banget. Fix sih, kalau gue pakai ini cantik gue nambah 100 kali lipat. Ada warna lain gak, Kak? Untuk warnanya tinggal 4 ya, Kak. Warna apa aja? Warna merah muda, warna merah tua, coklat, biru, sama ungu, Kak. Eh, pas banget tuh. Kita ambil semua warna ya, Kak. Apa mau diambil sekarang? Iya, Kak. Baik, tunggu sebentar ya. Mai, menurut lo bagusan dress apa gaun? Kalau menurut gue, gaun aja gak sih? Gimana menurut lo? Elis, balik gue... lihat siapa di belakang lo. Wah, kebetulan banget. Kita intip, mereka pakai apa? Ini, Kak, bajunya. Untuk pembayarannya bisa langsung di kasir ya, Kak? Iya, udah dibungkus bajunya. Gue jadi gak tahu mereka pakai apa. Dan nanti kita tanya mbak-mbak itu. Eh, mereka mau keluar? Sumpah, gue suka banget sama warna pinknya. Pasti gue bakal jadi prom queen-nya. Pasti lo ngomong gitu pas depan cermin. Iya, iya, iya. Yaudah, yuk kita pulang. Eh, kita nanti mau pergi ke kafe yuk. Gas lah.
tadi orang-orang yang beli baju itu, mereka beli baju apa ya? Kakak-kakak yang tadi? Iya, Mbak. Mereka beli gaun. Katanya sih buat dipakai prom night. Oh, gitu ya. Masih ada nggak ya, Mbak, gaun yang kayak mereka beli? Aduh, mohon maaf, Kak. Stoknya tadi tinggal 4, terus diborong sama mereka. Untuk stok yang baru, ready-nya lusa ya, Kak. Yah, Mbak. Saya mau pakai prom night nanti malam juga, Mbak. Udah nggak ada lagi ya? Mohon maaf, Kak. Sudah tidak ada. Kalau Kakak mau, model yang lain juga bagus, Kak. Udahlah, beli yang lain aja. Ya udah deh, Mbak. Saya mau lihat model yang lain. Baik, tunggu sebentar ya. Gal, pesanin gue minum dong. Gah, gue mager. Lagi pusreng. Gue pesan minum dulu ya. Americano satu, Mbak. Maaf, Kak. Americanonya tinggal satu. Saya nggak jadi, Mbak. Kasih dia aja. Kasih dia, Mbak. Saya nggak jadi. Kakaknya mau? Iya, Mbak. Americanonya satu. Baik, ditunggu ya, Kak. Sumpah, mereka kemana sih? Kok mereka pulang? Eh, Mai, berhenti. Ada apa sih? Itu mobilnya si Ferin. Mana? Itu. Bentar, gue turun dulu. Woy, lo mau ngapain? Kira-kira baju si Vio yang mana ya? Sumpah, gue suka banget sama warna pinknya. Pasti gue bakal jadi prom queennya. Warna pink? Hah, pasti baju si Vio warna pink. Astaga, kok baju gue robek? Ini kayaknya bekas gunting deh. Tapi siapa yang gunting coba? Rasanya waktu di tokonya masih bagus. Ya ampun, kalau gini gue pakai apa dong? Masa gue pakai gini? Aku jahit aja ya? Ini nanti kelihatan aneh. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arzan, sini duduk. Kamu apa kabar? Baik, Om. Mama papa gimana? Alhamdulillah baik juga, Om. Kapan mereka balik? Minggu depan, Om. Sekalian Ramadan di sini katanya. Oh, kamu ngapain di sini? Mau ketemu saya? Iya, Om. Sayanya ada. Itu dia. Arzan, lu ngapain ke sini? Emang nggak boleh? Boleh sih. Kamu mau kemana? Saya mau keluar, Pak. Mau beli baju. Ya udah, biar gua antar. Udah, nggak usah. Lu kan baru datang. Lu ngobrol aja bilang papa. Gua bisa sendiri kok. Emang lu mau naik apa? Lu juga bisa nyetir. Ya gue kan bisa naik taksi. Daripada buang-buang duit, mending gue antar. Isin anterin si ayah, Om. Iya, kalian hati-hati ya. Yuk. Kan gue udah bilang, gue bisa sendiri. Udah, gak usah batu lo. Emang lo mau kemana beli baju? Malam gue ada acara prom naik. Prom naik? Sekolah lo ngadain juga? Iyalah. Kalau gitu nanti malam biar gue antar. Udah, gak usah. Udah kayak supir gue aja, kemana-mana lo antar. Gue gak bisa jadi pacar lo, jadi udah gue jadi supir lo aja. Yang penting gue selalu dekat sama lo. Terserah lo deh. Kasih udah nganterin gue. Hebat ya. Oh iya, tar telepon kalau udah pulang, udah gue jemput. Udah ada penolakan. Iya, yaudah kalau gitu gue masuk ya. Bye. Dah cantik. Dia siapa? Oh dia cowoknya. Hi girls. Oh my god, Zek. Lu cantik banget. Gila, cantik banget lu. Loh, kok lu pakai baju beda? Iya, soalnya baju yang dibeli tadi rusak. Rusak gimana? Gak tahu, kayak abis digunting-gunting gitu. Kayaknya udah yang sengaja. Kok bisa sih? Gimana, Maya, baju gue? Bagus kan? Pasti gue deh yang bakal jadi prom queen nanti. Liz, tadi di belakang lo. Kok bajunya Vio masih bagus? Emang lo apain bajunya? Gue gunting bajunya. Bentar. Ya ampun, gue bukan gunting bajunya si Vio, tapi bajunya si A. Lah, oget. Udahlah. Halo semuanya. Selamat datang di acara malam kelulusan SMA Sakura Angkatan 2023-2024.
Wah, semuanya sudah tampil cantik dan ganteng nih. Pasti udah pada gak sabar ya buat dansa bareng pasangan. Baik, prom night ini kita buka dengan pesta dansa. Ayo cari pasangan buat dansa bareng. Jangan sampai lewatin momen yang romantis ini ya. Yang gak punya pasangan bisa apa? Lah, Vio mana? Kok ngilang? Noh, udah siap sama pawangnya. Gile, yang jomblo nonton aja lah. Oh, lu gak ngajak saya dansa? Wih, santai aja kali bang natapnya. Gue jadi pengen ngajakin Ferry dansa. Suatu hal yang gak mungkin. Widih, seru banget ya dansanya. Semuanya pada mengayati cuy. Next, acara kita masuk ke sesi pemilihan peserta dengan kategori busana terbaik atau yang kalian kenal dengan istilah prom king dan prom queen. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi prom king dan prom queen malam ini? Kita mulai dari prom king. Untuk prom king, ini pilihan dari kalian sendiri ya. Jadi ini katanya orangnya ganteng terus berkarisma gitu. Penasaran kan? Prom king pada malam hari ini adalah Algrafi Darendra. Wah, lu Al? Kok gue? Gila sih aura seorang Algrafi. Udah sana naik. Kingnya udah nih. Sekarang kita umumin queennya ya. Kira-kira siapa ya berhak buat jadi prom queen? Untuk prom queen ini pilihan dari guru-guru ya. Dan prom queen pada malam hari ini adalah Akiva Siara Adinata. Congrats ya. Ini dia prom king dan prom queen kita pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dulu dong. Kayaknya ini couple goals banget ya. Setuju nggak? Bukan couple goals, tapi couple karam. Mereka nggak tahu apa kalau sama saya udah putus. Jangankan putus, jadian aja kakak di publik. Lah, iya kah? Parah banget. Fotografer sedia ya. Deketan dikit dong, mau difoto tuh. Senyum dong, masa mau difoto bete? Yeah.